Jadi tentang masalah hutan di Indonesia masih tetap bermasalah. Hampir setiap jamnya seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia, satu areal hutan yang tadinya sangat kita butuhkan itu hilang sebesar satu lapangan bola, itu masih tetap bisa terjadi. Dan yang terakhir saya dapat informasi tentang masalah air bersih di Indonesia juga makin berkurang. 30% yang bisa cuma kita pakai, air tawar yang layak untuk kita pakai sebagai penopang hidup kita sehari-hari. Terus masalah naiknya permukaan air laut yang terus juga akan mengancam kota-kota yang di pesisir pantai dan segala macam itu masih terus terjadi. Jadi memang sudah ada tanda-tanda bahwa alam Indonesia sudah meminta, bukan cuma sekedar menunjukkan, tapi sudah meminta bahwa kita memang harus berubah. Satu contoh Mas, dari Mas Nugi sendiri gitu. Saya yang pasti sudah berusaha menanamkan itu dalam kehidupan saya sehari-hari. Alasannya kenapa? Karena memang nggak boleh saya meminta orang lain untuk melakukan sebelum kita melakukan sendiri. Jadi mulai dari diri sendiri, mengurangi emisi gas buang yang kita pakai dalam kendaraan kita sehari-hari dengan mengganti kepada transportasi massal ataupun transportasi pribadi yang sangat tidak mengkonsumsi terlalu banyak seperti sepeda. Itu menjadi transportasi saya. Di dalam kehidupan saya di rumah sendiri, saya juga berusaha untuk mengkonservasi air dari hujan yang tidak langsung mengalir ke got dan hilang sampai ke mana. Tapi kita sudah konserv di dalam tanah sekitar rumah kita dulu. Yang pasti juga penanaman pohon-pohon yang kita punya di daerah lahan tempat kita tinggal itu harus tetap dilakukan. Dan biarkan kealamiahan alam itu tetap hidup dengan alamnya, seperti tidak memelihara binatang-binatang yang tidak seharusnya dipelihara. Dan buat saya itu yang menjadi kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya moga-moga karena sudah ada tempat pengolahan sampah yang saya baru tahu ternyata di Indonesia baru punya sekarang, yang selama ini saya pikir tempat pembuangan sampah itu sudah ada pengolahannya tapi ternyata baru ditumpuk. Berarti kita pemilahan sampah dari rumah tangga itu sangat penting sekarang, karena nanti akan sampai ke tempat pembuangan sampah terakhir khusus di daerah Jakarta Raya dan sekitarnya kita punya di Bantar Gebang. Di sana akan diolah lebih cepat kalau dari penduduk Jakarta ini yang dalam waktu setiap orangnya seharinya bisa ngambil menghasilkan sampah setengah kilogram, dan penduduk Jakarta ada berapa juta sekitarnya. Kalau mau memilah, akhirnya proses untuk pengolahan di sana akan lebih cepat dan hasilnya akan lebih mengurangi emisi dan juga pengerusakan unsur hara di tanah kita. Oke, pesan terakhir Mas. Pesan terakhir, mulailah dari diri sendiri, start from now, jangan tunggu-tunggu lagi. Cari tahu apa yang bisa kita semua lakukan untuk mengurangi dampak dari menurunnya kelangsungan hidup bumi buat kelangsungan hidup kita juga. Oke. Sir, how you feel about this action, sir? There's a lot more work for you guys to do. We need some help in here. There's a lot of stuff here. Can you A lot of it's plastic, you know. It's things that it's not natural stuff to degrade. It's plastics, its own shoes, it's bottles, styrofoam plates. Whether it's this or whether it's helping children with learning disabilities or helping older people who don't know how to read to learn how to read. If you want to live in a nice country, you have to do things like this, otherwise you won't. Itu sebabnya kita harus mulai dari diri sendiri untuk mengubah cara hidup kita dengan cara hidup yang green lifestyle. Setuju nggak? Ini lagunya judulnya Mulai Dari Diri Sendiri, tentang pointer-pointer apa aja yang bisa kita lakukan dari diri sendiri. Dan sebenarnya nggak susah, karena intinya kita mau mengurangi perilaku konsumerisme kita. Naik ya? Naik nggak ini di kapo maksudnya? Towa gapa. We'll be right back.
kendaraan listrik mendaur ulang sampah. Hemat BBM, hemat air, hindari plastik dan guna ulang kertas. Mengkonsumsi makanan organik, tanam pohon, yeah, dan berkebun. Hey, 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 bawalah makanan dari rumah. Yuk berlibur menikmati alam. Oh, jadilah green consumer dan mulailah bergaya hidup yang ramah lingkungan. Yuk mulai untuk naik sepeda, membawa sendiri tas belanja. Oh, jadilah green consumer dan mulailah bergaya hidup yang ramah lingkungan. Yuhu. Yuhu. Semuanya yuhu. Asik. Yuhunya green lifestyle. Mulailah dari diri sendiri, hemat listrik dan mendaur ulang sampah. Hemat BBM, hemat air, hindari plastik dan guna ulang kertas. Mengkonsumsi makanan organik, tanam pohon, yo, dan berkebun. Hey, 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 bawalah makanan dari rumah. Yuk berlibur menikmati alam. Oh, jadilah green consumer dan mulailah bergaya hidup yang ramah lingkungan. Cobalah untuk naik sepeda, membawa sendiri tas belanja. Oh, jadilah green consumer dan mulailah bergaya hidup yang ramah lingkungan. Yuhu. Mulailah dari diri. Kurang beatnya. Sepeda, membawa sendiri tas belanja. Oh, jadilah green consumer dan mulailah bergaya hidup yang ramah.